Sempena Tahun Baharu Cina, pastinya kaum Tionghoa mengimpikan kemeriahan sambutan tersebut dapat disambut dengan meriah. Namun ada di antara mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan perhatian agar sambutan tersebut dapat diraih dengan lebih bermakna. Selaras dengan itu, program Jelajah Amal Hirup Pikuk Negeri FM dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis Diraja Malaysia mengambil inisiatif menyalurkan bantuan kepada masyarakat Cina bagi meringankan beban yang ditanggung. Menurut penerbit Jelajah Amal Hirup Pikuk Negeri FM, Hasnuli Ziana Abu Samad, program ini turut memberi peluang kepada syarikat swasta untuk melaksanakan tanggungjawab sosial korporat mereka dengan menghulurkan bantuan kepada penerima terpilih. Pada tahun ini merupakan tahun 10, ini merupakan acara tahunan Radio Malaysia Negeri FM untuk turun padang bersama-sama dengan jabatan-jabatan, jabatan JKM, Polis Trafik Cawangan Seremban, dan bersama-sama penaja untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan lah untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Selain itu, kerjasama pelbagai pihak amat dihargai bagi menjayakan Jelajah Amal Hirup Pikuk yang dilihat mampu meringankan beban mereka membuat persiapan sempena Tahun Baharu Cina. Jadi sekali lagi pihak JKM merasa sangat bangga lah dengan penyertaan yang kita namakan sekarang ini sebagai strategi lautan biru lah, MBOS daripada agensi-agensi kerajaan dan juga swasta lah, memberi sumbangan dan juga meraihkan penerima-penerima bantuan ni, dan diharapkan penerima-penerima bantuan yang hari ini sangat bertuah ini akan dapat meraihkan sambutan Tahun Baru Cina dengan lebih meriah lagi. Antara kerjasama PDRM dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan RTM, jadi saya rasa mak butuh lah dapat bekerjasama dengan program yang dilaksanakan ini. Dan untuk makluman lah, saya especially daripada Datuk Ketua Polis Negeri Sembilan merakamkan ucapan terima kasih dan mengharapkan supaya program ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Program ini turut disertai oleh Adun Linggi, Datuk Abdul Rahman Muhammad Reza, dan ujar beliau, meskipun bantuan diberi khusus kepada masyarakat Cina, namun penyertaan pelbagai kaum membuktikan perpaduan kekal utuh di negeri ini. Kita berbilang kaum, berbilang bangsa, Jelajah Amal ini Tahun Baru Cina. Jadi sempena nak menyambut Tahun Baru Cina ini, kita adakan Jelajah Amal ini. Jadi alhamdulillah, jadi kita, saya sebagai wakil rakyat, bagi pihak rakyat Malaysia nak ucapkan tahniah dan syabas lah, kepada JKM, kepada RTM khususnya kerana menjalankan program ini. Seramai 15 penerima terpilih pada tahun ini yang melibatkan sekitar kawasan Port Isen dan Seremban. Setiap penerima menerima sumbangan berbentuk wang tunai bernilai RM300 serta barangan keperluan untuk menyambut Tahun Baharu Cina yang ditaja oleh 3 agensi swasta antaranya IJM Land, C-Distribution dan Bidata Consulting Senja Berhad. Macam program ini memang sangat bermakna, okay, kerana kita dapat membantu orang yang memang perlu, okay, masa perayaan. Jadi kita boleh bagi angpau money kepada mereka untuk membeli keperluan asas. I feel better sebab kerjasama dengan Kebajikan dan YB sekali. So kita boleh tolong orang yang betul-betul perlu. Keperluan bermanfaat untuk mereka lah. Keceriaan pada wajah penerima bantuan jelas terpancar dan ternyata mereka yang ditemui melahirkan rasa gembira dengan bantuan yang diterima. Terima kasih sama orang kasih sikit Happy New Year Balang. Dengan kerjasama semua pihak, program seumpama ini dilihat bukan sahaja membantu meringankan beban, malah berpeluang mendekati masyarakat yang memerlukan perhatian. Laporan Zuliana Hafizah Zulkifli dan jurukamera Aziz Zubir untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat